Membantai keluarga istrinya di Maluku Utara akhirnya dibekuk dalam pelarian. Istri mertua serta adik ipar ditemukan tewas dalam kondisi luka tusuk dan sayat di dalam rumahnya. Kurang dari 24 jam, aparat kepolisian gabungan di bawah Polda Maluku Utara berhasil meringkus GO, pria 37 tahun yang membantai keluarga istrinya di desa Rawa Manguli, Kepulauan Sula. Pria tersebut sempat kabur usai menikam istrinya M, 28 tahun, ibu mertua, dan adik ipar yang baru berusia 14 tahun. Yang menjadi motif dalam peristiwa ini adalah pelaku merasa dendam dengan mertuanya karena dianggap tidak merestui hubungannya, sehingga hubungan antara korban dan pelaku menjadi tidak baik. Peristiwa mengerikan tersebut terjadi Rabu dini hari lalu, disaksikan oleh putra sulung mereka yang baru berusia 6 tahun. Dua orang anak hasil pernikahannya memang sengaja tak dilukai oleh tersangka. Menurut sejumlah keterangan pihak keluarga, sebelum terjadinya peristiwa berdarah itu, terduga pelaku dan istrinya sempat terjadi cekcok. Juhri Samaneri melaporkan dari Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara.